Tokoh ini adalah pemimpin salah satu ormas terbesar di Indonesia. Kiprahnya hingga mancanegara bahkan sempat berpidato di markas besar PBB. Siapa dia? Simak Satu Indonesia. Tokoh politik satu ini cukup vokal mengkritik pemerintah. Saat ini dia aktif menentang rancangan undang-undang ormas yang dianggapnya menghambat kebebasan berserikat di negeri ini. Di sisi lain, Muhammad Sirajuddin Syamsuddin atau akrab disapa Din Syamsuddin juga aktif menyerukan perdamaian. But because of the first principle and the state ideology Pancasila that believe in the oneness of God, then the state respect and also give high attention to religious life. Dia berkunjung ke banyak negara dan menyerukan aksi damai di forum-forum internasional dan di hadapan ratusan tokoh dunia, termasuk di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Profesor Syamsuddin. To ensure that a religion continues to serve as the basis of peace, we continue to work to ensure that a religion will not be used, misused, and even abused to justify acts of violence in any form. Dia berharap konflik dan polemik yang disebabkan karena perbedaan keyakinan dalam beragama tak lagi terjadi di bumi ini. Perannya di kancah politik tak pernah lepas dari ormas yang dipimpinnya, Muhammadiyah. Di bawah kepemimpinannya selama dua periode, ormas yang sudah berdiri lebih dari satu abad ini mampu menjaga eksistensi sebagai gerakan pembaharuan dengan pendekatan budaya. Bangga, silakan. Terima kasih, Pak. Waduh, pagi, terima kasih di datangnya. Alhamdulillah, ya, selama Ramadan disuruh semakin segar. Oh iya, kegiatannya apa, Pak? Kalau tahun ini Ramadan? Ya, biasa. Bahkan lebih meningkat ya. Terutama iya, undangan ke daerah-daerah. Ini baru pulang dari Sulawesi Tengah, Palu kemarin. Sebelumnya ke Jepang. Besok entah kemana lagi, kemana lagi. Ya pasti agendanya. Ini maaf, tidak dihidangkan makanan, minuman. Karena puasa. Alhamdulillah sih masih puasa. Ya. Terus selain datang ke berbagai acara gitu, Pak, ada undangan-undangan apa sih, Pak? Mungkin pembicara sebagai kegiatan saya ini. Pertama mayoritas ya. Menunaikan tugas sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Tentu rapat-rapat menerima tamu di kantor pusat di Jakarta maupun di Yogyakarta. Dan selebihnya berkunjung ke daerah-daerah. 3-4 hari seminggu itu saya alhamdulillah ke daerah-daerah. Tidak hanya tingkat provinsi, kabupaten, kota, tapi juga sudah tingkat cabang, itu kecamatan bahkan desa. Jaga stamina-nya gimana, Pak, lagi puasa gini? Nah, kalau puasa menyehatkan. Begitu. Hadis itu ya. Sumu tasihhu, berpuasalah kamu akan sehat. Karena kita hanya merubah jadwal makan saja. Dan oleh karena itu justru saya merasa makin segar. Saya dulu meminum suplemen, tapi sekarang tidak ya. Suplemennya apa sekarang, Pak? Sekarang tidak, kecuali karena ada diabetes ya. Oh, okay. Jadi saya mengambil obat. Ya. Tapi selebihnya, ya, ini sangat tergantung hati ya. Gitu, Pak. Jadi manajemen hati, manajemen kalbu, diri. Kita akan ada pengaruh ke fisik. Gak
mengandalkan suplemen tapi langsung dari hati. Iya. Ngepet ya Pak ya. Tapi sesekali minum madu. Kebetulan dari kampung saya madunya bagus. Andalannya madu. Oh, Sumbawa. Madu Sumbawa. Madu hutan ya Pak ya. Iya, madu kalau di sana di tengah hutan ya. Ya, maka ya, dia akan menyerap sari-sari dari bunga buah itu. Keluarga di sana. Oh biasa, atau saya pulang nanti saya bawa atau ada yang datang. Oh begitu. Itu sangat terkenal madu Sumbawa. Iya betul Pak. Nah, yeah, saya itu untuk sampai ke rumah Pak Adin, aduh harus melewati kemacetan Jakarta itu ya Pak ya. Lumayan mengesalkan. Begitu sampai di rumah Pak Adin, semuanya langsung. Alhamdulillah. Nyaman ya Pak. Di rumah Bapak ini nyaman sekali. Untuk Bapak. Rumah harus diciptakan nah, sebagai surga. Makna rumah untuk Pak Adin apa? Hadith ya, baiti jannati, rumahku surgaku. Yeah. Rumah tidak hanya tempat tinggal, tapi tempat singgah, berteduh, tapi tempat bagaimana ada komunikasi antara anggota keluarga, ya, suami dan istri, istri dan suami dengan anak-anak, dengan anggota keluarga semuanya. Dan oleh karena itu rumah bagi saya ini sangat-sangat berarti, maka selalu ingin cepat kembali ke rumah. Ya. Ada yang mungkin ya, merasa tidak betah di rumah, maka dia akan mencari persinggahan-persinggahan ya, di luar rumah bisa berbahaya ya, ya, baik bagi suami maupun bagi istri. Nah, tapi yang paling penting rumah juga harus menjadi pusat komunikasi, silaturahim. Kebetulan di rumah kami ini ada pengajian orbit lintas profesi dari para. Jadi Bapak setiap hari open house gitu. Ya, saya selalu mencari rumah walaupun kecil yang bertingkat dua. Kami yang di atas ada privasi di situ, tapi di bawah itu terbuka. Biasanya adik-adik anggota pengajian datang, entah istirahat atau rapat. Okay. Tapi mohon maaf, saya juga tidak terlalu sering di rumah. Oh gitu. Karena banyak di luar daerah. Yeah, yeah. Biasanya pukul 4 pagi saya bangun, saya petidur telat. Petidur telat. Jam 1, jam 2, ya. Apalagi kalau ada bola. Nah, Bapak nanti jam 4 setelah subuh saya langsung berangkat, taksi sudah menunggu. Saya naik taksi ke airport. Karena penerbangan saya biasanya jam 6, ada yang 6.30. Karena terakhir ini saya lebih banyak pulang pergi ya. Terutama yang ada airportnya. Kecuali kalau tidak ada airport saya nginap semalam. Nah, kalau soal olahraga bola, kebetulan di rumah ini di belakang ada lapangan badminton. Iya, Bapak kan rajin main futsal ada ya. Dulu main futsal, sekarang main bola, karena saya kapten. Bapak kapten, playing posisinya apa Pak? Playing captain, playing yaitu kapten bermain dari kesebelasan Muhammadiyah yang saya beri nama The Sun. Artinya apa itu Pak? Matahari, logo Muhammadiyah, The Sun. Ya. Dan karena saya favorit MU, Manchester United, jadi kaosnya merah. Oh gitu. Jadi MU juga, Muhammadiyah United. Iya, iya, iya. Betulan kesebelasan ini sudah beberapa kali ya Pak ya, tanding persahabatan, friendly match dengan kedutaan Amerika, kedutaan Australia, kedutaan Inggris. Bapak ikut main juga? Saya harus main, playing captain. Striker? Saya berada di depan. Memang ya satu yang harus memasukkan bola, dan yang kedua untuk mengkoordinir dan menggerakkan lajunya. Kalau udah mulai giring bola gitu pasti orang-orang, ya Pak Din yang bawa bola terus takut gitu Pak. Ada yang takut, tapi ada wapasi saya larinya cepat. Gitu. Ada yang bilang kayak kuda Sumbawa. Nah, tentu sekarang sudah tidak terlalu ya karena mungkin lutut ya sudah ini usia tua ini. Aduh Manchester United ya Pak. Saya favorit Manchester United tapi nggak tahu setelah apa ini pergi pergi. Dapat Moye kemarin saya lihat dengan Osaka belum menunjukkan bentuk pertandingan ini, walaupun sebagian besar adalah pemain-pemain lama. Bapak paling suka siapa Pak untuk pemain MU-nya? Pemain MU Bapak paling suka siapa? MU saya senang pemain-pemain yang agak senior ya, kayak Giggs, kayak Scholes ya, karena mereka bermain dengan penuh kearifan, kenegarawanan. Kayak gimana sih Pak bagi bola kearifan itu Pak? Tidak egois gitu ya. Banyak yang egois, biasanya striker tuh suka egois ya. Kalau dia pegang bola, dia ingin mencetak gol ya. Padahal kawannya berada pada posisi yang seharusnya lebih tepat untuk mencetak gol. Iya, iya, tapi terakhir saya juga ngefan ke Barca. Ya, Barcelona. Messi. Messi tapi juga ya Spanyol ya, seperti Real Madrid yang tiki-tiki itu saya suka ya. Permainan bola yang indah tapi juga yang produktif ya. Walaupun
pada Euro Cup atau apa yang terakhir itu, apa namanya, Liga Champion ya, baik Barca maupun Real Madrid tidak bisa maju ya. Terkalahkan oleh dua kesebelasan dari Jerman ya, Bayern Munchen dan apa, Dortmund ya. Walaupun alhamdulillah udah waktunya udah jadi seorang telat tidur, ada bola, aduh. Oh enggak, kalau saya mau tanding bola, saya siapkan diri. Oh gitu ya. Biasanya kebetulan ada fitness di rumah ya, treadmill untuk latihan nafas, dan saya juga konsumsi biasanya madu dan telur. Dan sehingga pada waktunya, wah, alhamdulillah tidak keteter lah ya di lapangan ya. Saya sanggup main dua babak ya. Dua babak. Cuma kalau pertandingan persahabatan kesebelasan Muhammadiyah Desan itu biasanya saya main babak pertama. Babak kedua itu anak-anak muda ya. Desan ya, Pak. Iya, Desan. Karena anggotanya juga orang-orang tua, ada menteri-menteri, anggota DPR ya. Sehingga ya for fun ya. Jadi lebih untuk kesenangan dan kegembiraan dan juga persahabatan. Ya, kesenangan, menjalin silaturahmi, sehat juga ya, Pak ya. Yang paling penting dengan kedutaan asing seperti Amerika, kedutaan Inggris, kedutaan apa Australia itu, saya ingin menciptakan image itu loh, Islam Indonesia, Islam yang bersahabat. Bahkan mau tanding bola dengan kedutaan besar negara-negara besar tadi itu. Iya, gitu. Iya, betul. Jadi ya bagian dari diplomasi publik juga itu. Iya. Nah, kalau misalnya ada waktu luang banyak di rumah, selain sepak bola atau olahraga, biasanya apa, Pak, waktu luangnya, Pak? Dengan keluarga, misalnya? Keluarga, dengan istri, kemudian anak-anak sudah gede, lebih banyak dengan istri berdua. Berdua, romantis, Pak, ya? Cari makan. Cari makan? Cari makan itu gimana? Tapi bukan makan yang berat, yang enak, ya, yang puas-puasan. Cari makan sehat. Ya. Cari makan sehat. Ada makanan Indonesia yang sebenarnya juga sehat, ya, sederhana. Tapi juga makanan kayak makanan Jepang tuh. Saya suka nyabu. Nyabu. Maksudnya suka sabu-sabu ya. Iya. Karena healthy ya, sayur mayur. Kita sebenarnya banyak ya. Tapi karena apa namanya, tidak terlalu sering ya. Biasanya nih tiba dari airport, istri mau jemput apa tidak, nanti dari airport kita langsung ke mana ya, restoran. Ya, kadang-kadang juga minum. Dulu saya coffee lover. Ya. Jadi ada toko-toko apa kopi dan sekarang? Di karena coffee lover ini ceritanya ya. Waktu tsunami Aceh, ya, saya ada tim di sana Muhammadiyah ya. Muhammadiyah Disaster Management Center itu. Kita punya, saya bolak-balik 21 kali. Dan kalau mau makan minum di luar Banda Aceh, di Aceh Besar, Indrapuri, kadang naik ke Selawah gitu. Ada kampung kecil namanya Sari. Wah, kopinya enak sekali. Karena saking enaknya, mungkin cara buatnya yang pakai itu loh. Ditarik-tarik gitu, Pak. Maka saya beli atau saya bawa pulang. Okay. Akhirnya saya suka, itu kopi Gayo. Hanya menjadi coffee lover. Maka seluruh, semua kopi terbaik Indonesia, tradisional saya ada punya itu. Termasuk jenis kopi luwak dari berbagai daerah. Cuma lagi-lagi kopi luwak dari daerah saya ternyata bagus. Oh iya? Yeah. Kopi dari luwak semua, dicampur sedikit cengkeh, kayu manis, taruh kapulaga, diracik gitu. Wah, kalau ada tamu, kopi mana ini kena? Nah, padahal kopi dari kopi made in Pak Din. Nah, ini ya, apa namanya? Kita kan sering ya produk-produk dalam negeri ya, seperti itu enggak bisa kita kemas. Padahal saya yakin kalau diekspor sekalipun ya, ada kopi Indonesia gitu di luar negeri, wah itu pasti dinikmati. Ya. Tapi karena belum mampu ya kita menciptakan added value, nilai tambah dari produk-produk dalam negeri kita, maka kita nggak bisa berkompetisi. Iya, cuma dari satu tempat aja, dari Sumbawa aja sudah banyak ya, Pak, ya? Banyak sekali, ada madu, kopi. ada lagi di sana. Oh, Pak. Susu kuda liar. Susu kuda liar. Itu terkenal, tapi terus terang saya sejak kecil belum pernah coba, belum pernah minum, dan rasanya nggak ada ya. Karena kuda jinak pun susah diperas gitu. Apalagi yang liar. Mungkin ya, kuda liar karena kuda di sana dilepas aja ya, di sabana. Ya, ya. Nanti kalau mau dijinakan ya, maka itu mungkin yang dimaksud dengan kuda liar. Oke, Bapak sudah rapi nih, sebenarnya sudah siap untuk beraktivitas lagi. Ada banyak acara hari ini ya. Tapi saya boleh ikut ya, Pak, ya? Iya, kalau gitu kita berangkat sekarang aja, Pak, ya. Terima kasih. Silakan, ya. Thank you.
tadi ya Pak ya, membahas tentang syariah. Ini pertemuan rutin Dewan Pengawas Syariah dan Pengawas Syariah. Oh gitu. Kawan-kawan dari. Halo Bapak, Ibu. Jadi para bankir syariah. Jadi gimana Pak perkembangan syariah kalau di negara kita? Iya, ini sejak beberapa waktu terakhir ini kan muncul bank-bank syariah. Ini praktek perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Mengacu pada fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Jadi perkembangannya alhamdulillah cukup baik, walaupun apa namanya masih lambat, terutama karena umat Islam belum semua memiliki wawasan syariah di dalam transaksi perbankan. Walaupun sudah ada fatwa Majelis Ulama Indonesia, fatwa Majelis Tahkim Muhammadiyah. Tapi alhamdulillah ya, sekarang sudah ada 20-an lebih ya. 20-an lebih bank syariah, baik yang full syariah maupun yang masih merupakan unit usaha syariah seperti Bank Danamon. Dan masyarakat juga sudah mulai edukasi ya Pak? Iya, saya kira ini menjadi pilihan yang saya kira terbaik bagi umat Islam ya. Ini berarti? Memang karena syariah ini ada berkah. Oh iya, boleh ceritain Pak? Berkahnya penting ya, karena harta itu adalah bagi Allah Subhanahu wa taala tentu. Kita mengharapkan berkah dari Allah. Itu berarti Islam punya peraturan juga tentang keuangan ya Pak ya? Oh iya, Islamlah agama yang menyeluruh termasuk dalam bidang ekonomi, keuangan, politik dan lain sebagainya. Kalau di rapat tadi misalnya nih Pak Din sebagai apa tadi Pak? Ya kebetulan saya di Dewan Pengawas Syariah dan Amoni sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah. Oh iya iya iya. Tapi menjalankan banyak peran gitu Pak dalam satu waktu, selain sebagai Ketua Muhammadiyah juga Bapak juga terlibat dalam organisasi internasional di CDCC ya Pak ya. Itu organisasi apa ya? Sebuah semacam think tank, sebuah lembaga advokasi untuk kerjasama-kerjasama internasional ya. Tapi selain itu saya juga punya jabatan di tingkat Asia sebagai Presiden ACRP ya. Bagaimana Asian Conference Bapak of Religion for Peace, itu tokoh-tokoh agama se Asia. Saya terpilih pada assembly terakhir di Manila. Ini membawahi tokoh-tokoh berbagai agama dari 18 negara se Asia. Tingkat dunia saya sebagai co-presiden. Wakil presiden dari World Conference of Religions for Peace yang berpusat di New York. Ya, sebuah kepercayaan saja. Tentu ini merupakan amanat yang perlu diemban dengan sebaik-baiknya. Jadi ceritanya gimana tuh Pak bisa akhirnya terpilih menjadi chairman di sini? Ya terpilih mungkin yang orang memilihnya suka aja sebenarnya. Kebetulan ya saya aktif juga di dalam negeri ya, untuk di dalam Interreligious Council of Indonesia, tokoh agama Indonesia, mungkin dari situlah di tingkat Asia, di tingkat dunia kemudian mendapat amanah itu ya Pak ya. Nah biasanya yang disampaikan di sana Pak di forum internasional itu apa? Ah itu nanti coba saya kita diskusi di kantor saya. Oke kalau gitu kita ikut aja ya Pak ya. Oke Mas, makasih ya. Ya selamat. I'd like to express our great concern about the latest situation in Egypt. First, we strongly condemn the abhorrent act of the military in Egypt against the supporters of President Morsi and military terrorism. Number three, we request the Muslim world to support the elected and legal government of President Morsi. Kami mengecam keras terorisme militer. Ini terpaksa kami menggunakan kosakata yang lebih maju lagi, tidak sekedar kudeta militer. Iya, Pak Din baru saja memberikan pernyataan di konversi tadi ya Pak ya, tentang ya kisruh di Mesir lah itu ya Pak. Nah, kalau tanggapan Pak Din sendiri, sebenarnya yang terjadi di Mesir itu seperti apa sih Pak? Apakah memang murni ini adalah penggulingan ini terjadi karena
sang pemimpin tidak bisa mengakomodir aspirasi rakyat atau mungkin rakyatnya yang nggak sabar gitu Pak, karena baru satu tahun Mursi menjabat kan ya. Saya kira ini adalah kelanjutan epilog dari apa yang terjadi sebelumnya, bagian atau rentetan dari Arab Spring. Arab Spring. Ya, melanda Mesir, melanda negara-negara Arab dan Afrika Utara lainnya, yang kemudian berbuah pada adanya kepemimpinan baru. Dan selalu ada yang puas dan tidak puas. Dan rupanya ya, landasan demokrasi belum terlalu kuat ya, di Mesir itu, sehingga yang terkalahkan kemudian tidak puas dan mencari celah dan cara ya, kalau bisa menggulingkan gitu. Walaupun ya, sebagai pengamatan ada juga yang melihat dari pihak Mursi sendiri, ya, pendukungnya juga terlalu cepat ya, untuk menampilkan cita-cita kelompoknya. Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin, ya, terutama dari sudut Islam dan negara, Islam dan demokrasi. Ya. Sehingga ini dirasakan sebagai sesuatu yang buruk bagi kelompok-kelompok lain, maka mereka berjuang. Tapi harus juga dimasukkan faktor eksternal. Saya kira geopolitik ya, di Timur Tengah dan Afrika Utara pada umumnya, dan posisi Mesir itu memang menjadi sangat strategis. Ya. Terutama dalam kaitan antara Palestina, Israel, dan juga bagaimana kehadiran negara-negara maju di Timur Tengah, Arab dan Afrika Utara, terutama yang kaya minyak, gas, dan lain sebagainya ini. Maka ini tidak bisa dibiarkan sebuah rejim yang dianggap akan bakal membangkang. Gitu, intervensi itu. Amerika, Pak? Iya. Saya kira tidak ada yang mustahil ya, dalam globalisasi hubungan antar negara, apalagi negara-negara maju dan adik kuasa. Ya. Walaupun ya tidak mudah untuk dibuktikan, tetapi paling tidak bahwa Mursi berada pada satu posisi harus menelpon Presiden Obama sehari sebelum digulingkannya. Itu mudah sekali dibaca bahwa ada ketergantungan besar sekali kepada Amerika. Yang sangat kita sesalkan di Mesir ini, sebuah proses demokrasi kemudian terhenti, kemudian terkhianati, seorang presiden yang dipilih secara demokratis dan diakui oleh dunia internasional tidak ada masalah, tapi kemudian dihentikan. Ini akan susah untuk menghidupkan kembali, dan apalagi otoritarianis baru itu bertangan besi dengan senjata oleh yang namanya militer. Nah, hal yang seperti ini menjadi perhatian khusus pastinya untuk Pak Edin ya, karena di berbagai lembaga atau organisasi yang Pak Edin geluti, selain CDCC, masih banyak ternyata lembaga-lembaga yang Bapak pimpin gitu Pak ya. Apa saja sih Pak? Ya, memang harus menjadi perhatian kita, karena kita adalah bagian dari masyarakat internasional. Kita hidup di era globalisasi, tak terpisahkan, borderless country, borderless society, masyarakat dan negara tanpa batas. Dan apalagi ini ada kaitan dengan umat Islam, karena Mesir adalah negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka ini adalah bagian dari solidaritas keislaman. Tapi lebih penting lagi, ya, sebagai warga negara Indonesia yang secara konstitusional kita dituntut untuk mewujudkan perdamaian abadi, maka ini adalah sebuah ekspresi dari masyarakat cinta damai, cinta keadilan gitu. Dan oleh karena itu kita harus bersuara. Dan begitu banyak dan semuanya menyuarakan satu ya Pak, perdamaian lintas agama dan perdamaian dunia lah Pak ya secara umum. Seperti ada foto-foto di belakang ini Pak. Wah, ini posisi saya sekarang duduk ini. Ini dulu Kevin Rudd pernah duduk di sini ya Pak ya. Enggak, di kursi merah. Di kursi itu, tapi kursinya waktu itu di sini. Di dekat sini, kebetulan ya banyak sekali, selain duta besar, duta ini besar ada paus negara-negara juga, apa, sahabat datang ke Muhammadiyah. Ini Paus Benediktus ke-16 saya temui di Vatikan. Boleh di dibuka nggak Pak? Ya. Boleh ya Pak ya? Tidak di sini, tapi kalau ini Perdana Menteri. Ini Perdana Menteri Jepang? Jepang yang lalu ya. Toshiko Noda ya, yang sebelum jadi menteri, beliau itu datang 3 kali ke Muhammadiyah. Waktu itu masih beroposisi sebagai tokoh Partai Demokrat. 6 bulan kemudian menang partainya, jadi wakil menteri keuangan. Kemudian jadi menteri keuangan, tahu-tahu jadi perdana menteri.
Okay. Maka ketika beliau datang, saya hadiahi baju tapak suci. Baju ya. Tapak suci. Silat Muhammadiyah ya. Diajarin ya. Jurus apa, Pak, dia? Ya, waktu itu belum sempat diajar jurus-jurus, yeah. Tapi tahun lalu saya ke Jepang dan saya diundang buka puasa di kediamannya. Saya diterima ini foto di sini. Oh, yang ini ya, Pak ya. Diterima. Saya bawa foto ini. Ternyata beliau sangat senang sekali. Nah, ini diterima di Tokyo ini. Toshiko Noda, Noda. Sayang kalah sekarang. Oh, tapi begitu. Kemarin orang-orangnya kontak dengan saya. Oh, ya, kalau ini gimana, Pak? Ini Presiden Kosovo. Oh, wow. Madam Atifet Yahyaga ya. Uh-huh. Ketika saya diterima di kantor presiden di Pristina Kosovo. Uh-huh. Ini karena Indonesia belum mengakui kemerdekaan Kosovo gitu. Uh-huh. Ya, padahal ini negara merdeka, berdaulat, membebaskan diri dari Serbia, 2,5 juta penduduknya, 96% Muslim. Dan beliau sangat berharap lewat saya agar Indonesia bisa memberikan pengakuan, dan kita sudah kirim surat. Dan tahun lalu dia mengirim utusan khusus mantan Grand Mufti Kosovo ke Indonesia sebagai tamu Muhammadiyah. Saya ajak ke almarhum Taufik Kemas, ke pimpinan DPR, kiranya mendapat apa dukungan. Dan baru saja 2 bulan lalu saya diundang ke Pristina lagi oleh beliau dan sempat bertemu, masih menyampaikan harapan itu. Iya, iya, iya. Ya, ya. Ini tamu-tamu yang Muhammadiyah itu ada Balkanedi, Perdana Menteri Belanda. Oh, itu Perdana Menteri Australia, Kevin Rudd. Ini dia, Kevin Rudd ya, Pak ya. Yang datang kebetulan Muhammadiyah punya Memorandum of Understanding. Apa tuh, Pak? MOU dengan Perdana, dengan pemerintah Australia. Jadi sebagai civil society organization, kita punya MOU dengan pemerintah. Dengan the government of the United Kingdom and the government of the Australian Federation. Kata ini bidang-bidang yang banyak, pendidikan, demokrasi, cultural enrichment. Tentang Bapak sering di berbagai forum gitu ya, sering memberikan penjelasan bahwa tidak baik mencampurkan yang namanya ranah seperti terorisme, kekerasan begitulah, Pak, dengan Islam begitu, Pak. Tapi kan susah, Pak, mengingat misalnya banyak tragedi di Woolwich, Inggris misalnya, Pak. Tragedi yang membuat trauma itu kan susah untuk tidak mencampurkan Islam. Kekerasan dalam berbagai bentuk, termasuk terorisme, pembunuhan itu sangat dikecam oleh Islam. Iya. Ayat Al-Qur'an mengatakan man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a, barang siapa yang bunuh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan, dia bagian seluruh umat manusia dan kemanusiaan. Maka tidak ada akar pada Islam bagi terorisme, kekerasan. Saya penganut zero tolerance terhadap kekerasan, siapapun. Cuma kekerasan ini tidak hanya kekerasan fisik oleh grup, oleh kelompok, semacam itu. Ada state violence, kekerasan negara. Ada capital violence, kekerasan pemodal. Yang sering capital violence, kekerasan pemodal ini menguasai, bekerja sama, berselingkuh dengan kekerasan negara, dibela oleh aparat negara, dihadapi oleh rakyat. Jangan hanya rakyat yang dituduh melakukan kekerasan, tapi negara dan didukung oleh pemodal. Nah, saya sangat sensitif ya, dan bagi saya ini adalah bagian yang menjadi alamat Amar Ma'ruf Nahi Munkar, yang menjadi watak Muhammadiyah. Ya. Oleh yang selalu Bapak perjuangkan ya. Kita ingin nir kekerasan, tidak ada kekerasan, ada perdamaian, dan oleh karena itu kepada umat Islam ya, sebenarnya tidaklah layak dia melakukan langkah-langkah seperti itu. Itu orang-orang yang tidak sabar dalam berdakwah. Iya, tapi kan Pak, kalau tragedinya sampai yang seperti apa namanya, pembunuhan di Woolwich itu kan begitu traumatik, begitu sulit untuk tidak melepaskan Islam atau mengkait-kaitkan Islam dengan kekerasan. Itu mereka menggunakan Islam, kelompok teroris juga begitu, pada pandangan kita itu tidak sesuai dengan Islam. Lalu bagaimana Bapak memberikan penjelasan itu gitu, bahwa ini nggak ada hubungannya sama Islam ya, teroris ya, is teroris. Kita gitu. Pertama bahwa Islam adalah agama perdamaian, maka apa yang dilakukan atas nama Islam tapi melakukan kekerasan itu justru merupakan apa namanya, misuse, bahkan abuse of Islam. Jadi penyalahgunaan dan berasal dari pemahaman yang salah terhadap Islam. Maka jangan dilakukan generalisasi. Generalisasi. Maksudnya? Jangan mengobyah-uyah seolah orang-orang Islam semua seperti itu. Dan kalau kelompok fundamentalis bahkan teroris juga ada di kelompok-kelompok lain ya, tidak spesifik Islam. Maka kita juga tidak senang, tidak setuju
kalau Barat ya, Amerika, Inggris, Australia waktu itu pada zaman Presiden Bush melakukan war on terror, mm-hmm. tetapi dengan menyudutkan Islam, mm-hmm. ya, melakukan generalisasi, ada stigmatisasi terhadap citra Islam oleh pers Barat, ya, termasuk mm-hmm. juga yang harus kita tolak. Saya kira apa yang saya lakukan pidato di luar negeri itu untuk menjelaskan itu secara proporsional. Oke. Okay. Dan sebenarnya saya masih tertarik sih Pak, yang tadi belum selesai Pak, tentang konversi tadi. Karena tadi kan kita juga banyak menghadirkan, Bapak juga menghadirkan banyak ormas. Hmm. Nah, saya punya pertanyaan seputar ormas. Ya, tapi kita harus jeda berikut ini dulu ya Pak ya. Sebenarnya nggak tahu sih detailnya seperti apa ke depannya, cuma melihat keadaan ormas yang sekarang, setuju sih. Undang-undang ormas tuh kalau menurut saya sih perlu juga, karena ya untuk mengatur lingkup-lingkup kegiatan dari ormas itu sendiri. Setuju sih, supaya untuk membatasi ormas. Tapi kalau misalnya itu bisa juga ormas tuh kayak ngebahas K-pop, Kowai Junior tuh kayak seru deh. Saya rasa sih perlu ya, soalnya biar ormas tuh nggak terlalu liar gitu, biar